Halo Bunda, yuk simak 50 nama bayi perempuan Latin terbaik dan artinya yang mengagumkan. Tonton video ini sampai habis yuk Bun. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak, susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Nama adalah doa kedua orang tua untuk bayi mereka dengan harapan terbaik. Jika bunda dan pasangan memiliki anak perempuan dan belum menemukan nama yang tepat untuk anak, jangan khawatir. Terdapat segudang nama bayi perempuan Latin terbaik yang terdengar elegan, cantik, dan berarti baik untuk dipertimbangkan bersama pasangan. Apa saja itu? Yuk simak. Yang pertama ada Adriana. Salah satu nama yang diambil dari bahasa Latin cantik adalah Adriana. Nama yang terdengar elegan dan cantik ini memiliki arti seseorang yang berasal dari kota Adria. Yang kedua ada Alba. Alba berarti seseorang yang adil atau seseorang yang putih. 3. Amelia. Amelia adalah nama bayi perempuan bahasa Latin yang cukup populer di dunia. Arti dari nama Amelia adalah seseorang yang mau bekerja keras. Yang keempat ada April. Nama perempuan Latin selanjutnya adalah April, cocok bagi anak yang lahir di bulan keempat. Selain itu, makna nama April adalah seseorang yang terbuka. 5. Arabella. Arabella adalah nama yang cukup menyandang makna cukup religius, yaitu berserah diri pada doa. Yang keenam ada Aurora. Jika bunda melahirkan di waktu fajar atau pagi, Aurora dapat menjadi nama bayi lagi perempuan yang patut dipertimbangkan. Sebab arti nama ini adalah fajar. 7. Beatrice. Nama Latin ini juga diadopsi budaya Skotlandia dan menyimpan arti menjadi seorang wisatawan. Yang kedelapan ada Bea. Meski cukup pendek, Bea adalah nama Latin untuk bayi perempuan yang mempunyai arti bagus, yaitu seseorang yang membawa kebahagiaan. 9. Camilia. Camilia atau Camilla adalah nama anak perempuan dari bahasa Latin yang artinya seseorang dengan karakter yang tidak memiliki kecacatan alias sempurna. 10. Celine. Celine merupakan nama bayi perempuan Latin yang diambil dari nama Caleste atau artinya surgawi. 11. Diana. Selanjutnya ada Diana, nama yang cukup populer dan mempunyai arti yang cukup religius, yaitu bersifat ketuhanan. 12. Emily. Jika bunda ingin memiliki anak perempuan yang tidak manja dan bekerja keras, nama ini dapat menjadi nama yang patut diperhitungkan. Pasalnya, nama ini mempunyai arti bekerja keras dan memiliki keinginan. 13. Emma. Nama ini mempunyai arti keseluruhan atau universal. 14. Ada Estelle. Estelle adalah nama yang cantik yang mempunyai arti baik, yakni seseorang yang seperti bintang. 15. Felicia. Felicia adalah nama sekaligus doa yang baik untuk anak, sebab nama ini berarti orang yang sangat beruntung. 16. Felicity. Felicity adalah nama bayi perempuan Latin yang mempunyai dua arti sekaligus, yaitu bahagia dan nasib baik. Gillian. Gillian terinspirasi dari nama Latin Julian yang memiliki arti masa muda. 18. Ada Gloria. Makna nama Gloria adalah wanita kemenangan. 19. Graciela. Graciela adalah nama yang diambil dari bahasa Latin cantik gratia. Nama ini juga jarang digunakan di Indonesia. 20. Hilary. Hilary mempunyai dua arti sekaligus, yakni seseorang yang sangat ringan dan seorang yang memiliki humor baik. 21. Helena. Helena merupakan nama anak perempuan Latin yang mempunyai tiga makna yang serupa, yaitu cahaya, obor, dan sinar matahari. 22. Ivory. Dalam bahasa Latin, arti dari nama Ivory adalah seseorang yang murni.
Bunda ingin nama yang anti mainstream, Ivory dapat menjadi pilihan. 23. Cilian. Cilian adalah nama bayi perempuan Latin dengan arti yang estetik, yaitu masa muda. 24. Ada Joy. Sesuai dengan namanya, Joy adalah nama Latin untuk bayi perempuan yang berarti kebahagiaan. 25. Ada Karamia. Karamia adalah nama yang maknanya cukup baik, yaitu sebuah kedamaian yang dicintai. 26. Laura. Laura adalah nama yang cukup umum termasuk di Indonesia. Arti nama ini juga cukup unik, yaitu daun salam. 27. Lucia. Nama Lucia berasal dari bahasa Latin lux, yang artinya adalah cahaya. 28. Luna. Luna terdengar sangat cantik dan elegan, begitu pula dengan artinya, yaitu sang rembulan. 29. Marisa. Jika Bunda ingin nama yang berunsur alam, Marisa dapat diperhitungkan. Arti dari nama Marisa adalah lautan. 30. Miranda. Miranda adalah nama yang bermakna baik, yaitu seseorang yang pantas untuk dipuji. 31. Natalie. Jika anak Bunda terlahir pada hari Natal, maka Natalie adalah pilihan yang tepat. Nama ini memiliki arti seseorang yang terlahir pada hari Natal. 32. Ada Nonella. Nama ini memiliki arti yang dapat menggambarkan si kecil, yaitu cantik atau perempuan lucu. 33. Nora. Nora berarti kehormatan dan cahaya. 34. Ada Olivia. Arti dari nama Olivia adalah seseorang yang sangat jujur. 35. Olivia. Olivia adalah nama yang terinspirasi dari pohon olive atau zaitun. 36. Ada Plena. Makna dari nama ini adalah berlimpah dan lengkap. Nama ini cukup unik dan jarang digunakan di Indonesia. 37. Regina. Regina adalah salah satu nama bayi perempuan Latin terbaik yang mempunyai arti ratu. 38. Sabrina. Sabrina adalah nama yang artinya cukup unik, yaitu garis batas. 39. Serena. Nama Serena digunakan oleh banyak sosok populer. Nama Serena artinya adalah seorang yang sangat tenang. 40. Ada Stella. Arti dari nama Stella adalah menjadi bintang. 41. Tacita. Tacita adalah nama anak perempuan bahasa Latin yang berarti seseorang yang sifatnya pendiam. 42. Ada Tarsicia. Tarsicia adalah seseorang yang terlahir di kota Turki bernama Tarso. Nama ini juga punya arti lain, yaitu pemberani. 43. Ada Tiffany. Tiffany adalah nama anak perempuan dalam bahasa Latin yang didefinisinya adalah tritunggal. 46. Ada Tracy. Nama Tracy bermakna seseorang pejuang yang tidak kenal rasa takut. 45. Ada Umbelina. Umbelina adalah nama yang berarti baik, yaitu seseorang perempuan yang memberikan naungan perlindungan. 46. Ada Valeria. Valeria adalah salah satu pilihan yang baik. Nama ini mempunyai arti kekuatan dan juga kesehatan. 47. Vera. Di Indonesia, Vera menjadi nama Latin yang cukup populer. Nama ini bermakna sebuah kebenaran. 48. Violet. Nama Violet terinspirasi dari warna ungu yang terkesan elegan dan cantik. 49. Ada Sema. Selain terdengar unik, arti
dari nama ini juga bagus, yaitu berharga. 50. Zerlin, apakah bunda melahirkan si kecil pada waktu fajar? Jika demikian, Zerlina dapat menjadi pilihan nama yang baik karena artinya adalah fajar yang indah. Nah bunda, itulah 50 nama bayi perempuan Latin terbaik dan artinya yang mengagumkan. Apabila bunda punya masalah anak susah makan, bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal, dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin pada nomor tertera ya bunda. Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya bun. Agar tidak ketinggalan, bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!